Halo, assalamualaikum. Masih di channel Solukwasan. Kali ini saya akan mencontohkan media tanam adenium yang bagus. Ya, kayak gini ya. Ini sekam bakar kayak gini. Ini padi yang sudah dibakar, kulit padi ya maksudnya yang sudah dibakar. Perbandingannya satu, yang kedua pasir malang, butiran yang kayak gini kasar-kasar. Nah, kayak gini kalau di tempat kalian saya nggak tahu mungkin sebutannya apa. Kalau di sini pasir malang, ada yang bilang pasir gunung juga. Kalau yang ini kompos. Nah, kayak gini ini kompos. Warnanya coklat dan lembut. Nah, ini perbandingannya. Ini sekamnya 1, pasir malangnya setengah dan komposnya setengah. Bisa juga ini 1, ini 1, ini setengah. Tapi saya biasanya pakainya kayak gini. Kadang ini tak kasih 1 juga. Yang penting 1 setengah, setengah komposisinya ya, perbandingannya. Ya udah, kita langsung aja. Kali ini saya akan menanam bonggol adenium untuk bahan grafting. Nah, kayak gini contohnya ya. Ini kita aduk dulu. Jadikan 1. Kita aduk. Kita aduk sampai rata. Mungkin kayak gini, ini sudah rata. Nah, kalau sudah, kita siapkan pot. Kalau saya ini bonggolnya besar, nah saya kasih pot yang ukuran 40 cm diameternya. Nah, ini nomor 40. Nah, kita periksa dulu lubang-lubangnya, jangan sampai ada yang ketutupan, semuanya berlubang. Nah, sudah berlubang, sudah bagus. Soalnya ini kan buat biar tanamannya ini medianya poros. Kalau ada yang ketutup ini kita nggak bisa poros, malah airnya menggenang. Nah, kita langsung saja kita masukkan medianya. Nah, kita kira-kira dulu. Nah, ini bonggolnya. Ini bonggolnya yang akan saya tanam. Ini buat bahan grafting bunga tumpuk. Nah, ini percabangannya banyak. Ini bagus kalau buat grafting. Kalau yang edisi bunga tumpuk, yang edisi bunganya mekarnya kompak, ini bagus. Soalnya kan cabangnya banyak. Nah, kita aja langsung tanam aja. Kita tes dulu ya. Kira-kira seberapa. Nah, mungkin segini sudah cukup. Yang penting tampak depan tetap kelihatan ya. Kita kalau nanam harus tahu tampak depannya yang mana, biar kalau dipandang tampilannya bagus. Nah, ini tampak depannya, saya pilih yang ini. Nah, kita langsung aja. Kita tanam kelilingnya ya, kasih media yang rata. Nah, kayak gini, soalnya adenium itu sukanya media yang poros, makanya kita kasih media yang poros. Saya terus terang nggak pakai tanah. Kalau pakai tanah itu menurut saya kurang bagus. Soalnya tanah itu dapat menyebabkan banyaknya media ini terlalu lembab atau tidak poros. Jadi kalau musim kemarau itu tanah itu identiknya mengering. Nah, kalau mengering biasanya kan air tidak bisa langsung hilang. Makanya kurang bagus, terlalu lembab. Nah, kita kasih yang poros saja. Seperti pasir malang, sekam bakar. Kalau nggak ada sekam bakar, kita kasih sekam mentah tapi yang udah lapuk ya. Jangan yang sekam mentah yang baru. Soalnya kalau yang baru itu kasar. Nah, kalau sudah ini sudah rata, kita ginikan biar padat. Ginikan.
ada dan tidak, kalau disiram tidak gampang menyusut. Mungkin ini udah jadi ya. Nah, kayak gini. Nah, ini tampilan depannya. Nah, ini bisa langsung disiram, bisa langsung taruh tempat panas juga bisa, tapi kalau hujan, kalau bisa taruh tempat yang teduh ya, jangan sampai kena hujan, yang penting kena sinar matahari. Nah, ini taruh. Nah, ini yang kemarin sudah saya pindah. Nah, ini biar cantik. Saya toppingnya ini tak kasih pasir malam. Toppingnya tak kasih pasir malam ya, biar cantik. Nah, ini kita ratakan. Kenapa saya kasih toppingnya pasir malang? Salah satunya biar kelihatan rapi, bagus, rajin, dan kedua menghambat tumbuhnya gulma atau rumput di sekitar sini. Nah, kayak gini. Ini sudah jadi. Nah, ini ya contoh tanaman saya yang medianya pakai yang tadi. Nah, ini warna kuning. Kalau medianya bagus, tanamannya pasti subur dan bagus juga. Ini medianya, topinya pasir malang. Ini varian warna kuning ya. Nah, ini ada lagi. Nah, ini triple wish. Nah, kelihatan bagus juga. Nah, ini ada merah dan ngeblum banget, medianya bagus juga kayak tadi, dia akan subur. Dan mungkin itu aja untuk video kali ini ya yang saya berikan. Moga-moga tanamannya teman-teman bisa subur, dan moga-moga tutorial ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa mencobanya. Jika gagal, mencoba terus dan mencoba terus. Soalnya dulu saya juga kayak gitu, media pertama, kedua, ketiga juga gagal. Dari kegagalan itu kita akan tahu mana yang ada kesalahan, mana yang bagus medianya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.